tim panelis. Dan tema di segmen ini adalah pencemaran. Kita sangat mampu untuk suasembada petani kita, dan sekarang lagi jatuh, kita bisa meningkatkan harga. Ya, pola bir itu perkebunan inti rakyat, dan harus kita bisa manfaatkan kelapa sawit untuk menjadi tambahan agar tanah-tanah yang sudah kita berikan ini menjadi produktif. Strategi kami, ya, saya jawab. Strategi kami, KLH harus mengawasi Menteri Departemen Kehutanan. Kok jadi satu? Jadi ini segera akan kita pisahkan. Sar justru melanggar, meninggalkan limbah, tidak mau bayar pajak yang sebenarnya, sehingga sering lolos dari kewajiban-kewajibannya. Jadi ini kembali adalah komitmen saya akan menegakkan gula, semua akan kita gunakan untuk kita bisa tidak meng... Dari 18 kita bagikan lebih dari 7 juta sertifikat untuk apa ini sebetulnya? Bisa dijelaskan dari aksi nonton nobar ini, Mas? Oh ya, terima kasih. Saya Guntur Yudianto dari Badan Pemenangan Provinsi Prabowo Sandi Daerah Isma Yogyakarta. Saya mewakili dari Bapak Dharma Setiawan, Ketua Badan Pemenangan Provinsi Daerah Isma Yogyakarta. Jadi malam hari ini ada instruksi dari pusat, dari Badan Pemenangan Nasional, berkaitan dengan acara nonton debat kedua capres, berkaitan dengan temanya infrastruktur, kemudian energi, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan. Jadi kita laksanakan di Sekretariat Badan Pemenangan Prabowo Sandi Daerah Isma Yogyakarta dengan sederhana, dengan minum teh, kemudian dengan kacang godok, telo godok, jagung rebus, dan lain sebagainya. Mereka bentuk-bentuk kebersamaan dengan teman-teman relawan, dengan teman-teman koalisi, dengan semua kader-kader simpatisan ya, untuk memenangkan Prabowo Sandi di Daerah Isma Yogyakarta. Oh, menargetkan berapa, Mas, di Yogyakarta sendiri? Gimana, Mas? Menargetkan berapa? Oh, jadi kalau di Yogyakarta kemarin, paling enggak kita bisa memenangkan di DIY. Survei internal yang dilakukan Badan Pemenangan Prabowo Sandi di Yogyakarta ini kita sudah menang 2%. Semoga ini nanti berdampak lebih baik, tambah terus. Jadi ini akan jadi sejarah baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan target suara berapa? Target suara kita di angka 55, itu sudah sangat dahsyat. 55% dari total suara di Daerah Isma Yogyakarta. Kalau mengenai tanggapannya dengan dia debat kali ini gimana, Pak? Oh, kaitannya dengan tema debat kali ini, debat kedua ini, Bapak dengan beserta tim ahli dari Badan Pemenangan Prabowo Sandi Nasional sudah memang benar-benar menyiapkan berkaitan dengan ini. Karena melalui buku Paradok Indonesia yang Bapak tulis, di situ sebenarnya sudah
terlihat jelas bagaimana kemudian Prabowo Sandi ini memberikan solusi untuk bangsa. Bagaimana ke depan bangsa ini harus dikelola dengan baik. Bangsa ini kaya tapi rakyatnya masih hidup miskin. Yang menarik adalah kaitannya dengan infrastruktur seperti jalan tol dan sebagainya. Kalau kemudian jalan tol digunakan hanya untuk bisnis, itu percuma. Rakyat-rakyat kecil tidak bisa menikmati itu. Rakyat-rakyat kecil tidak bisa menikmati jalan tol karena harus bayar mahal dan lain sebagainya. Itu bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk hanya bisnis. Itu bukan yang dilakukan oleh Prabowo Sandi. Bahwa benar infrastruktur dibangun, tapi benar kesejahteraan rakyat itu menjadi penting. Nyun sewu, maaf. Kalau kemudian jalan tol ini dibangun, kemudian jalan yang seharusnya dilewati bisa untuk menghidupkan ekonomi masyarakat di sekitar, tapi kemudian lewat jalan tol ini menjadi putus. Seharusnya ekonomi itu bisa jalan. Dan lagian masyarakat kecil tidak bisa menikmati jalan tol. Jadi pertanyaan dan ini pernyataan bahwa jalan tol jangan hanya dijadikan lahan bisnis, tapi bagaimana itu bisa menghidupi dan bermanfaat untuk masyarakat kecil. Melihat tadi debat tadi Pak Prabowo melihatnya gimana? Stabil ya. Prima dengan atau gimana? Ya beliau cukup tenang, kemudian beliau memang benar-benar menguasai materi kali ini karena memang sudah disiapkan jauh-jauh hari untuk debat yang kedua ini kaitannya dengan tema yang disampaikan oleh KPU tadi. Jadi kita akan lihat nanti sampai di akhir debat ini dan kemudian beberapa polling dan sebagainya, semoga nanti bisa menambah suara, memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Prabowo Sandi akan menyajikan kepada masyarakat bahwa kaitannya dengan tema debat kali ini menjadi visi misi Prabowo Sandi ke depan, membangun bangsa ini dengan menjadi dasar masyarakat atau rakyat sejahtera. Masau, nama lengkapnya tadi? Saya Guntur Yudianto dari Badan Pemenangan Prabowo Sandi Daerah Semajuk Jakarta, kebetulan saya diwakil.